Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di channel Mama Mia Jana. Saya Cikgu Jija akan berkongsi tentang tutorial bagaimana kita nak mewarna rambut menggunakan inai henna. Okey. So, jom kita tengok. Sebelum kita aplikasi inai ke kepala pelanggan, kita kena sediakan beberapa bahan dan peralatan lah. Okey, so saya akan terangkan bahan-bahan dan juga peralatan untuk mewarna rambut menggunakan inai. First of all, kita kena sediakan inai. Okey, inai ni make sure kalau boleh beli yang 100% natural. Maksudnya dia 100% inai henna lah. Inai, okey, cukup inai. So di sini pun ada juga beberapa brand. Okey, kita tengok sini Yoper inai. So yang ni dia campur lah, ada 9 herbs dalam ni. Okay, 9 herbs. So inilah herbs yang ada dalam inai. Dia ada campuran lah. Okay. Okay, kemudian kita ada juga yang brand herbal, ada yang brand Suzana. Okay, ada yang Eagle Gold. So kalau tengok di sini, dia ada beberapa warna yang telah dibancuh secara terus lah. Dia bila kita apply tu, dia dah ada colour dia sendiri. So yang ni burgundy. Okay. Yang ni warna dia adalah chestnut. Okay. Dia chestnut. Okay. Yang ni pun chestnut. Okay. So yang satu lagi ni dia pada natural. Natural. Okay. So yang kedua, saya ada di sini aloe vera powder. Kalau siapa yang ada aloe vera gel pun tak ada masalah. Okay, untuk campuran nanti. So yang ni saya ada baby lotion. Okay, untuk menyapu di bahagian keliling kepala, okay, anak-anak rambut dan juga tepi telinga. So di sini saya ada lemonade, okay, sikit lagi, okay, yang untuk makanan lah, okay, ataupun kalau tak ada yang tu, boleh beli non fresh, okay, anda dapat perahan daripada tu lah, jus lemon. Okay, yang ni homemade yogurt, okay, ataupun kita nak beli yang plain yogurt pun tak ada masalah, jadi kita sekolah sebagainya. Okay, yang ni antara bahan-bahan yang perlu kita pakai, right? Kalau tak nak pakai ingredient macam lemon, yogurt, aloe vera pun tak ada masalah. Just pakai inai semata-mata pun dah cukup dah. Cumanya kita nak letak inai kepada tempat customer tu untuk menjaga sekali dia punya scalp. Okay, kulit kepala pelanggan tu. Sebab tu kita add on. Dan juga lemon ni pun bertujuan untuk menukar sedikit tone warna. Di samping dia boleh memberi kebaikan kepada kulit kepala pelanggan lah. Kalau macam ada yang kelimomo, okay, gatal-gatal, so dia sangat bagus, okay. Okay, so yang ni adalah peralatan yang perlu kita guna nanti. Okay, so kita tengok satu-satu lah. Okay, first kali kita ada sudu, okay, untuk mengacau nanti. Okay, kemudian saya ada plastik. Okay, plastik ni nak memudahkan kita protect belakang baju pelanggan nanti lah. Okay, kemudian kita ada getah. Bodoh lah orang kata. Getah belacan. Okay. Kemudian kita ada hand glove. Yang ni terpulang kalau ada yang jenis plastik boleh pakai, ataupun ada yang jenis getah pun tak ada masalah. Okay. Kemudian kita ada ni wrapping, plastik wrapping. Yang ni kita akan gunakan untuk membalut kepala pelanggan nanti setelah selesai kita bubuh inai nanti. So dia tak adalah messy bila kita kita lepaskan. Dan satu lagi, kita nak bagi dia ada warm, okay? Dia panas-panas je kan, dia berkuap dalam tu. Okay, kemudian kita ada gunting. Nanti kita nak gunting inai tu nanti untuk bancuhan. Okay, ada applicator, okay, macam ni. Okay, ada mangkuk. Kalau ikutkan kena pakai mangkuk yang bulat lah, senang kita nak mix nanti nak kacau membulat. So ada towel. Okay, towel ni pun untuk protect baju pelanggan ataupun di kawasan-kawasan lah kita nak buat kerja nanti. Dan ada pengepit rambut ni untuk kepit buat sectioning nanti. Dan juga getah ni tadi untuk kita pakai bersama-sama dengan glove. Kita letak getah tu dekat tangan kan, so dia tak adalah lari-lari. Okay, so inilah peralatan. Okay, dan ini adalah bahan. Okay, kita tengoklah. Untuk bancuhan inai, kita akan gunakan inai ini. Okay, depends lah nak guna inai mana pun tak apa. So kalau boleh kita, kalau guna yang black, yang hitam, kita kena campur sama ada yang chestnut ataupun kita boleh guna yang burgundy lah. So kena mix. So kalau Islam pun tak boleh kita
pakai inai hitam keseluruhannya menyerupai kejadian mama. So jadinya yang ni saya dah buka dah 10 gram, okay. Jadi ingredient dia 10 gram, okay. So biasanya kalau yang panjang kita akan gunakan 3 atau 4 paket lah, okay. Kalau yang 10 gram maksudnya 40 gram, okay. So kita akan buka lah, okay. Kita campurkan inai hitam dan juga inai cheese nut atau whatever inai yang kita nak warna dia, dan inai leput dan juga cheese nut, okay. Ini dah cukup yang ni 2 paket dan yang ni 1 paket. So total dalam 30 gram. Dan dia ni untuk cecah dia. Okay, dia ada 2 ton lah untuk dengan ni. Alright, kemudian saya masukkan serbuk aloe vera gel sebanyak 1 sudu lah. Okay, so nampak colour dia. Ini serbuk aloe vera gel. Itu boleh dapat dekat kedai India lah biasanya. Okay, kita buat siap-siap lah. Alright, kita dah dapatkan yang serbuk macam ni susah kan. So biasa dekat kedai India lah banyak lah. Kita boleh dapat pakai yang serbuk-serbuk. Dan seterusnya kita akan ambil jus lemonade. Okey, lemonade kita akan campur ke dalam ni. Dia juga tadi tidak terlihat ya, sebab kita tengok dia punya tersisa dan kita kacau. Dia saya masukkan habis. Kalau ada lagi boleh masukkan lagi lah. Ataupun kita akan mix dengan air. Air kosong dan sudu yang kita habis. Okey, kita kacau. Tengok dia punya kelikatan dia. Okay, kita nak dia terlalu cair lah. So, bila terlalu cair nanti bila kita pakai pada pelanggan, dia akan jadi nisi. Okay, dia malik pilih-pilih lingau lah. Okay, kita tekan muka pelanggan lah. So yang kita elakkan lah. Okay, so yang telah di dalam kacau seperti okay, air yang kita gunakan kat situ adalah air panas ya. Air panas. Sebab kita nak mesti cecah dia nanti, cecah dia pentang elok. Okay, dia warna dia pun lekat lah. Okay, kemudian yang ni, okay, adilan ni kita akan simpan di atas dia semalaman. Okay, kalau boleh 24 jam lah. Tapi kalau English, kalau eloknya 6 jam ke atas. Kita simpan adilan dia. Okay, so yang ni pasal ni, kita tutup dengan plastik wrap. Okay, yang ni kita akan tutup dengan plastik wrap lah. Okay, jangan pasal dia tutup dengan apa pun, tak boleh tutup sebelah. Right, so biarkan dia semalaman ataupun 6 jam ke atas untuk warna yang lebih cantik dan lekat. Okay. Yang telah dibancuh tadi tu bersama dengan lemon dan juga dengan aloe vera powder. Okay, tak perlu letak dalam peti sejuk atau sebagainya, just dalam suhu dingin sahaja ya. Baru berapa jam lalu sejam kita boleh keluar lah. Dan siapkan bahan peralatan untuk menginai rambut. Okey, ni inai yang telah kita bancuh. Okey, kita simpan. Ini kita dah buat campuran dengan lemon, dengan aloe vera, serbuk dan juga dengan yogurt. Okey, kita akan rasa malaman. Kemudian kita ada applicator. Okey, applicator. Kita ni kita ada glove, plastik dengan rubber band, lotion baby. Kalau tak ada lotion baby, boleh pakai Vaseline ataupun cocoa butter. Kemudian kita ada plastic wrap. Kalau tak ada plastic wrap, boleh pakai shower cap. Okey. Okey, so sebelum kita mulakan mewarna rambut, kita kena cuci dulu rambut pelanggan. Okay, cuci dulu rambut pelanggan, okey, untuk membuang minyak dan kotoran dan sebagainya. So kita ada Cik Tina kita pada hari ini. Okey, Cik Tina nak mewarna rambut. Okey. So dengan bancuhan yang kita telah sediakan, okey, kita ni saya dah cuci rambut dia, dah shampoo tetapi tidak menggunakan conditioner. Okey, sebab conditioner tu dia menghalang rambut henna tu untuk meresap ke dalam rambut. Okey, so kita akan sikat dulu rambut Cik Tina kita ni. Okey, supaya tidak ada kekusutan. Kemudian kita akan buat section. Okay, kita akan buat section 4. Okay. Ini adalah untuk memudahkan kita warna rambut nanti. So kita akan bahagi 4 lah. Atas ni. Okay, 1. Okay, ni saya buka section lah. Okay, ini 2. Okay, 1. Side. Dan ini 1 side. Dia tak payah nak buat dulu ke tak apa, sebab kita just nak inaikan di seluruh bahagian rambut. Okay,
instruction ni untuk memudahkan kita proses inai je. Okay, so 1, 2, 3 dan 4. Okay, kemudian yang ni satu saya leraikan. Siap, memudahkan kita nak mewarna. So yang ni kita akan mewarna daripada bawah lah. Okay, daripada bawah naik ke atas. Okay, sebelum kita mewarna, kita kena pakai glove. Okay, yang ni saya ambil 1 inci. Okay, sama macam kita nak gunting. 1 inci, kita naikkan. Okay, so tunduk sikit lah. Senang kan? Okay, so kita akan pakai glove. Ini saya menggunakan glove plastik sahaja. Okay, glove plastik kedua-dua belah supaya nak protect lah kita punya tangan kita, pakaian kita daripada terkena inai tu nanti. Okay, kemudian kalau rasa tak ni, kita boleh pakai getah. Akanlah untuk kedua belah. Kita pakai glove kedua belah. Okay, kemudian kita nak protect di sekeliling muka pelanggan kita ni. Okay, supaya nanti tidaklah terkena inai henna tu, kan? So kita protect dulu dengan vaselin ataupun dengan ini saya ada baby oil. So kita akan isap di sekeliling anak rambut. Telinga. Sebab dalam bacuhan kita ni dah ada kita dah ada
ada campuran lemon, okay, khas untuk kulit kepala dan juga rambut. So sayanglah kalau tak kena kulit kepala. Dia dah kena dengan setiap lapisan tu, dah sudah memadai. Okay. Warna dia, dia akan tentu kepada campuran yang kita dah buat. Okay. So, tapi pastikan jangan pakai kesemua hitam. Okay. Tidak baik untuk letak ni kita buat kita awal kan. So, kalau dia campur macam tak brown tu, okey lah. Okay. Sikit. Proses dia sama je. Okay. Ini kita kena kepada. Yang ni tak nampak lah. Bukan tak nampak dia tak berapa berkesan kepada ni sebab dia patung kan. Kita tak pernah nampak lah. Untuk macam Tina ni pun dia patung. Dia dapat pakai campuran Tina yang yang bagus lah kan. Dengan yogurt kita buka dia, dengan lemon, dengan aloe vera. Untung Cik Tina. Tanpa applicator pun tak ada masalah sebenarnya. Boleh juga pakai tangan kan. Sebab orang dia suka pakai tangan, tak ada masalah. Yang je inai tu letak dekat rambut. Okay, bahagian sini dah siap. Kita gulung dulu. Itu memang dia nampak comot. Kita try untuk protect baju pelanggan, muka dia. Walaupun ni patung, tapi still kita jaga lah. Sebab dekat apa? Contoh kalau betul, customer betul tu, kita kena lap lah dia punya muka-muka semua tu.
dia ada gelembung kan, dia nak macam pancake pun. Pelanggan tu tak ada rambut eh. So takut dia mengganggu pelanggan. Pelanggan tak selesa nanti.
hangat ke hangatan. Okey. Hangatan. Dah siap Cik Tina kita. Dekat bahagian telinga tu make sure terbuka sikitlah eh. Nanti kita selesa pula duduk dalam telinga. So kita akan biarkan dia selama lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam. So kalau macam buat di rumah tu bolehlah kita nak tidur semalaman pun tak ada masalah. Alright? So kita akan tunggu lebih kurang dalam 30-40 minit sejam. Depends lah. Okay, warna yang dia nak.